Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jadi di episode kali ini kita akan bermain GTA San Andreas lagi. Kali ini kita masih di misi Big Smoke ya. Kemarin misinya terskip ya. Dalam video ini mungkin misinya terskip dan langsung melompat ke misi yang lain. Karena sebelumnya sebenarnya saya sudah record. Cuman hanya saja adalah misinya itu tidak ter, anu ya, tidak benar-benar terekam dengan baik. Jadi misi ini adalah misi kita mengejar musuh pakai kereta api. Jadi kalau kalian main di Android itu sebenarnya ketika kalian melanjutkan game, maka dia akan langsung melanjutkan pada posisi terakhir kalian. Jadi di sini langsung aja kita mulai misinya. Ini adalah misi untuk mengejar kereta api. Cara sangat mudah misi ini. Saya barusan menemukan sedikit cara untuk menyelesaikannya. Jadi yang pertama-tama kalian harus mempersiapkan satu buah senjata. Kemudian kalian pergi aja ke tempat itu ya, tempat di sana. Ke tanda ini, tanda merah. Nah, langsung cepat-cepat naik ke motor. Langsung kalian pergi ke sini teman-teman. Kalian lihat. Get me close, DJ. I'm about to pop these fools. Roll up on them, CJ, so I can get a shot. Abaikan aja keretanya. Ini ada semacam trik khusus ya, trik khusus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan misi ini. Kalian turun di sini, langsung pakai senjata. Kalian lompat ke keretanya. Aduh, kelebihan. Jadi kita ulangin dulu ya. Kita ulangin aja misinya. Kita kelebihan lompat, teman-teman. Nah, begini teman-teman cara untuk menyelesaikan misinya. Kemudian selanjutnya kita temuin si big boss lagi ya. Get out of here before the cops show, man. Was it always like this? Was what always like this? Always fucked up around here, or is it because of the drugs? Ini adalah salah satu misi yang paling sulit di dalam game ini ya. Misi ini legenda banget ya. Dan sulit untuk diselesaikan. Jadi seperti itulah cara untuk menyelesaikan misi ini teman-teman. Alright, homie, you be careful with those cats. Dan saya pikir videonya cukup sampai di sini karena ini misi yang cukup sulit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman mengenai tips dan trik GTA San Andreas. Sekarang kita balik untuk save game ya teman-teman.